sepanjang masa ini kita ambil tindakan menambahkan bilangan CCTV. Itu saja. Saya rasa itu pun satu usaha yang baik, bukan usaha tak baik. Sebenarnya bilangan 900 ini tak cukup untuk satu bandaraya. Secara perbandingan bandaraya yang saya pernah lawat, kalau nak coverage yang cukup, kalau di Pulau Pinang kita ada 3,000 atau 5,000, saya percaya keperkesanannya adalah sampai satu optimum level. Harap apa yang kita lakukan akan mencetus inisiatif yang sama di peringkat kebangsaan supaya bukan sahaja negeri Pulau Pinang selamat tetapi Malaysia selamat juga. Sememangnya ada banyak fungsi yang boleh dimasukkan. Predictive teknologi ya, digunakan untuk meramalkan berlakunya atau di mananya akan berlaku kejadian jenayah. Saya begitu gembira kerana negeri Pulau Pinang akan menjadi satu contoh dan teladan kepada seluruh negara. Saya harap ini dapat diperluaskan ke lebih tempat, bukan sahaja di pulau tetapi juga di seberang. Ini adalah penting untuk kita mencapai hasrat kita untuk menjadi satu negeri yang lebih selamat.